Program kita hari ini merupakan program penutup ataupun terakhir kepada Datuk Seri Syarizad sebagai Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saya bagi pihak kerajaan ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Datuk Syarizad atas segala sumbangan beliau telah berikan. Dan Datuk Seri Syarizad dah janji pada saya bahawa dia akan bekerja kuat sebagai Ketua Pergerakan Wanita menjamin kemenangan besar. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Okey, terima kasih. Semua dah kata boleh, Jad. Okey, wanita is intact. Wanita akan bekerja kuat untuk menjamin kemenangan besar untuk Barisan Nasional. InsyaAllah. Saya suka membuat satu pengumuman dalam majlis ini bahawa saya akan memangku jawatan Menteri Pembangunan Wilayah Wanita, Keluarga dan Masyarakat sementara waktu. Saya pangku supaya sementara saya tengok hal ehwal wanita pula. Wanita yang teramai ini. Tapi yang sayang satu juga. Yang lain sayang ramai. Sayang satu tu lain, sayang ramai tu lain. InsyaAllah segala program untuk wanita akan diteruskan di mana waktu Datuk Syarizad jadi menteri selama ini. Terima kasih. Dengan kata-kata demikian, saya dengan ini melancarkan program Karisma Satu Azam Peringkat Negeri Pahang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan.